ketika diri kamu merasa lelah dengan semuanya, merasa kurang bahagia, merasa tidak bersemangat menjalani hari-harimu, merasa apa yang kamu harapkan tidak sesuai, kamu perlu beristirahat sejenak. Dan ketika kamu sadar bahwa semua perjalanan pasti ada rintangan, pasti ada saatnya jatuh dan ada saatnya bangkit. Jadi jangan ada yang disesali. Masih ada hari esok. Jangan menyerah.